LSI merilis survei teranyar elektabilitas 3 capres yakni Anies, Ganjar dan Prabowo. Hasilnya, Prabowo unggul dibanding Ganjar dalam simulasi head-to-head. Saat disandingkan dengan Anies, Prabowo unggul dengan torehan 52,6%, sementara lawannya 19,6%. Di simulasi head-to-head, Ganjar unggul 47,1%, sedangkan Anies hanya 37,5%. Sementara menurut survei tiga nama, elektabilitas Prabowo unggul atas Ganjar dan Anies. Prabowo menorehkan elektabilitas sebesar 37%, Ganjar 35,2% dan Anies 22,7%. Prabowo dan Ganjar mengalami peningkatan elektabilitas dibandingkan April 2023. Sementara Anies mengalami penurunan angka elektoral dibandingkan April 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.